Oke, hari ini kita asis kapal kargo New Hope. New Hope artinya harapan baru. Thank you.
Oke, sudah mendekati Pelabuhan Kons Manokwari. Cuaca saat ini angin dari barat, arus dari barat. Musi tarik haluan. Angin dari benturan. Sekalian tarik untuk merapatkan uritan. Guys, kita lepas tali dulu dari kapal asis ke kapal besar. Ini ada perubahan rencana untuk sandar. Oke guys, karena panjang pelabuhan untuk sandar tidak cukup, jadi kapal New Hope harus menunggu dulu untuk sandar. Jadi Kilomaik Ajen 17 harus keluar dari Pelabuhan Kons Manokwari. Lagian sudah selesai pemuatan di Pelabuhan Kons. Oke guys, kapal kargo Ajeng 17 sudah keluar. Kapal New Hope rencana sandar lagi. Jarak pelabuhan sudah panjang, sudah melebihi dari panjang kapal New Hope. Asmusi merapat lagi di kapal New Hope. Asis sandar lagi di Pelabuhan Kons. Oke, New Hope maju lagi merapat untuk sandar di Pelabuhan Kons. Thank you.
Mas Musi sudah ikat lagi di kapal New Hope. Oke, sahabat YouTube, kapal New Hope sudah sandar di pelabuhan Kons. Mas Musi masih dorong kunci kapal untuk mengikat tali. Tali tros New Hope sudah diulur ke pelabuhan. Tali tros ini berfungsi menahan membuka haluan kapal, dan ada pun tali spring ini berfungsi untuk menahan kapal maju saat sandar atau pemuatan. Begitupun juga tali buritan, ada tali tros dan ada tali spring, fungsinya pun sama. Tali tros berfungsi untuk menahan membuka haluan atau buritan kapal saat sandar, dan tali spring menahan maju mundur kapal saat sandar di pelabuhan, agar saat pemuatan atau pembongkaran kapal tetap stay di pelabuhan. Oke, sahabat YouTube, Asis New Hope sandar di pelabuhan Kons sudah selesai, sudah sandar cantik, guys. Sandar cantik, guys. Oke, sahabat YouTube, sekian dan terima kasih sampai di sini. Jangan lupa subscribe, like, and comment.